Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel aku Vika. Jadi sekarang ini tuh udah malam, aku habis pulang foto. Malam-malam itu adalah saat yang tepat sekali untuk kita maskeran. Di sini aku bakalan pakai masker emang yang lagi booming banget. Sebenarnya udah lama sih boomingnya, cuma aku ketinggalan kali ya. Ini aku dapatnya dari salah satu allshop dari Tints Herbal. Aku tuh sebenarnya udah cobain ini sekitar 3 hari yang lalu. Beneran ngefek banget tuh, kan tadinya tuh di sini tuh kayak banyak beruntus-beruntusan gitu ya, beruntus kecil-kecil. Nah, setelah aku pakai ini, itu beneran pas besok paginya udah semalam aku pakai, tuh langsung hilang gitu aja. Ya ampun, seneng banget gak sih udah dapetin masker yang kayak gini yang bisa ngilangin beruntusan cara cepet banget cuma semalam. Nah, terus kalau kalian beli di allshop ini, kalian tuh langsung dapat sih tempat untuk maskerannya, kayak mangkok wadahnya gitu kecil gini, imut banget gak sih, sama si kuasnya. Aku bakalan mulai aja. Sama sebelum kita maskeran, kita harus ngebersihin muka ini sampai bersih dari make up, benar-benar bersih, baru kita boleh masker. Kalau bersihin muka aku dulu dan hapus make up aku dulu, aku pakai produk yang baru banget tadi aku beli sekalian aku mau nyoba. Katanya sih ini bagus banget buat ngapus make up karena langsung hilang set gitu. Kita cobain ya. Ini langsung bersih gitu. Lihat kotorannya. Ya, di sini aku bakal pakai satu kapsul aja. Ini guys. Jadi ini kalian tuh satu kapsul tuh banyak loh isinya nih. Kalian pencet-pencet gini terus aja, ntar dia bakalan terus-terusan keluar gitu kok. Nih, kan masih ada sisa-sisanya gitu ya. Kalian pencet-pencet gini terus keluar. Udah aku kasih air terus aku aduk gini nyampe merata. Kebanyakan orang sih nggak suka ya sama wanginya, emang sih rada-rada menyengat, tapi aku fine-fine aja kok, suka ya, namanya juga yang alami, jadi kita harus tahan-tahan aja. Oke deh, sekarang aku bakal aplikasiin ini ke muka aku, di jidat aku yang nong-nong ini. Ini aku udah pakai masker spirulina, sumpah ya mukanya kayak Hulk banget gitu. Kita tunggu ini sampai kering aja. Nih, aku kasih tahu kenapa aku bilang ke kalian pakainya satu aja, karena satu juga nih masih ada sisa-sisa kayak gini, kan sayang banget ya kalau misalnya ada bisi nanti sisa ini kamu tempel-tempelin lagi deh. Aku bakalan tunggu ini kering dan aku bakal balik lagi. Dah, ini aku udah cuci muka, masih ada sisa-sisa air-airnya. Seger banget tahu, sumpah kalau kalian udah pakai si masker spirulina ini, benar-benar pas udahnya tuh kayak seger banget. Terus pas kalian pakai si maskernya itu, kalau misalnya udah kayak kerasa kenceng banget, kenceng, dan kalian tuh nggak bisa ngomong, mendingan langsung dicuci aja, jangan terlalu kelamaan kalau misalnya pakai masker itu. Ini aku rekomendasiin buat kalian semua yang lagi pengen cari masker tapi kaliannya bingung mau beli masker apa yang aman 100% aman, kalian bisa order masker spirulina ini, link Instagramnya di bawah. So, sekian video dari aku, makasih banyak yang udah nonton video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye.